الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشهد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita lanjutkan kajian tafsir yang istimewa ini pada kesempatan berbahagia ini, yakni pada surat Maryam ayat, masih surat Maryam ya, ayat ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah agak malam, ya kita langsung baca saja ya. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Mereka yang kemarin itu al-mujrimun ya, mujrimin, betul, mujrimin yang digiring ke jahannam itu, di mana mereka lah yang melikuna syafa'ata kecuali man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Mereka secara serampangan juga menuduh Tuhan ini punya anak. Ini tuduhan yang serius ya. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mereka berkata yang dusta sebenarnya dengan menuduh Tuhan itu punya mempunyai keturunan atau punya anak. Di sini wa ma yam baghi lirrahmani ayyatakhidha walada ya. Siapakah mereka, yakni al-yahud wan nasoro, wa man za'ama annal malaikata banatullah, malaikat itu putri-putrinya Tuhan, ada yang cantik ya. Kemudian laqad jitum syai'an idda aziman fazi'an. Mari kita baca ayat berikutnya yang ke-89 ya. Ya, sebenarnya mereka membawa berita bohong yang besar atau kehancuran yang sangat besar ya. Pada membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu, kemungkaran itu seolah-olah hampir-hampir saja membuat langit itu skyfall ya, langit itu runtuh, pecah. Yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Langit runtuh, pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung itu berhamburan ya, runtuh itu. Karena tuduhan yang serius tadi, ucapan bahwa Tuhan itu. Mengapa demikian? Mengapa li'annahu la yaliqu bihil walad? Wala mujanasatun bainahu wa baina ahadin min in kullu ai ma kullu man fis samawati wal ardi illa wa yatillah yaumil qiyamah. Semua ya, semua tersungkur semua dalam beribadah. Saya periksa beberapa ayat ya soal dan memang begini. Apa sih bedanya secara gampang Yahudi Nasrani dengan Islam? Padahal ini agama monoteis. Secara gampang Yahudi Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad, itu saja. Kalau Islam mengakui Nabi Musa alaihissalam pun Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yahudi Nasrani mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis mereka Islam meskipun tidak ngaku. Otomatis itu. Itu saja bedanya sebenarnya. Soal syariah atau apa sudah enggak usah dibahas itu ya. Jadi perbedaan teologinya itu saja. Sudah sama-sama tahu sebenarnya ya. Dan Anda tahu yang menulis Torah, Taurat itu seorang bernama Ezra. Setelah lama Nabi Musa meninggal 120 tahun. Maka pasti banyak kepalsuan-kepalsuan, penyelewengan-penyelewengan atau tahrif lah ya. Dan memang nanti setelah Kristen ini, setelah Nasrani, Yahudi dan Nasrani ya, ke Eropa tahrif itu semakin kental.
bahkan kapan ya saya pernah ceramah soal bahwa cerita Isra Mi'raj pun itu dijiplak oleh seseorang yang bernama masih ingat siapa? Dante Alighieri. Beliau lahir kapan? Tentu saja sudah mati ya, dan lahirnya pasti sebelum kematiannya itu. Tiga fase perjalanan jiwa manusia itu seperti Isra Mi'raj itu. Jadi pertama saya sebutkanlah level-levelnya Margono dengan siapa? Bahriya. Pertama di Inferno, di neraka. Paling bawah itu. Nanti naik sedikit itu Purgatorio, antara surga dan neraka. Nanti yang paling tinggi itu Paradiso. Paradiso itu Farodis atau Firdaus. Ya. Paradise. Biasanya ada tempat-tempat karaoke namanya Paradise, Paradiso itu. Betul Paradiso betulan itu di dalam itu. Cuma nanti saya akan membahas soal kiamatnya sajalah ya. Memang sesekali bikin pengajian yang keren itu, jangan peringatan tahun baru Islam itu bagus lah. Jadi menyongsong hari kiamat itu baru keren pengajian gitu. Menyongsong kematian seperti yang ceramah sedang viral atau apalah itu ya, pokoknya seperti itulah itu. Nah, seharusnya begitu itu apa pengajian itu keren begitu, jangan. Ya Maulid Nabi iyalah penting lah ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj apa ya. Sesekali lah bikin, atau nanti Ramadan ya, kita mengkaji hadis soal kiamat gitu. Dan ada saya banyak hadis tentang hari kiamat itu. Kenapa ada? Ya karena ilmuwan kerjaannya baca. Kalau bukan ilmuwan ya nusuk-nusuk tokek itu bukan ilmuwan. Ya kan? Ya tulunal kitab dan wamimma tadrusun, ya membaca buku, membaca kitab dan mengajar. Itu saja kegiatannya. Enggak sambil berpolitik atau apa yang mampu silahkan. Kemudian dan itu tidak pantas memang bagi Tuhan. Betapa tuduhan itu sangat serius ya, itu sangat serius. Nah memang di ayat yang lain itu ya memang tidak pantas ya. Tuhan itu bukan tiga, bukan satu di antara tiga. Bagaimana? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Maka kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga atau satu di antara tiga. Ya berarti monoteisme itu satu Tuhan, bukan tiga atau dua atau apa. Dan memang nanti Yahudi menganggap Uzair itu ibnullah. Bedakan kita bicara teologi dengan bicara toleransi ya. Menurut kita Kristen salah, jelas. Yahudi salah, Syiah salah. Tapi dalam kemanusiaan mereka saudara kita, jelas ya. Bukan berarti kita toleransi lalu ikut mereka apa mencium keteknya, nyembah-nyembah, bukan. Ya kita hormati mereka, diberikan kesempatan mereka beribadah, tidak mengganggu. Ya. Macam orang yang nusuk-nusuk tokek, nempeleng kelinci apa dan bukan seperti itu. Laqad ji'tunaka anta ar-rahman walada ma yamalul rahman ya dengan walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yaumil qiyamati farda. Nah, sebab nanti di hari kiamat itu masing-masing dipertanggungjawabkan. Pada ayat yang ke-94 tadi, Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka yang menghitung dan menghitung mereka ya, dengan yang teliti ya, aduhum adda itu. Dan setiap orang dari mereka akan mendatangi Tuhan wahid. Di sini disebut satu persatu, sendiri-sendiri. Aima min ahadin fihima illa mamlukun lahu bil'ubudiyah muti'un lahu wairul kafir laqad ahsahum falaikadu yakhruju minhum ahadun min haytati ilmihi wa qabdihi qudratahu wa malakatahu. Aduhum adda dihitung dengan sangat teliti. Apa itu ashosihim? Yang dihitung oleh Tuhan apa? Ashos. Ya personal, satu persatu atau kepribadian mereka. Kemudian wa anfasihim, juga jiwa-jiwa mereka, diri mereka. Itu secara internal ya. Eksternalnya apa? Wa fa'alihim, dan amal-amal mereka, perbuatan mereka. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Semua sudah ada catatannya, ukurannya. Tidak bisa mengelak itu. Dan kullu mati yaumil qiyamati farda ai kullu wahidin minhum yaji'u ila Allahi wahidan, datang sendiri seorang diri
bila malin wala atba, sendirian tanpa pengikut, tanpa harta benda, tidak ada pembela di situ. Nah, saya temukan bahkan begini, yang dimaksud tidak ada pembela itu begini. Saya membuka beberapa secara tematik ya. Kalau Rahman yang dibaca marfu itu ada banyak di sini, tapi kita fokus ke sedikit mungkin yang saya jarang bicara soal kiamat ya. Kita, saya temukan beberapa ayatnya. Dan anehnya kiamat ini dihubungkan dengan emas di ayat yang lain. Nah itu dia. Emas itu bahasa Arabnya adalah zahab. Zahab itu hilang artinya, lenyap atau pergi. Memang emas itu cepat pergi, cepat hilang. Sekarang di sini, sekarang di mana. Dan nanti kiamat itu ketika terjadi, sesuai hadis Nabi ini dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, kiamat itu terjadi ketika orang sudah tidak lagi haji selama 7 tahun dan ada penjarahan di dalam Ka'bah, itu ada emasnya. Itu nanti dijarah itu oleh orang Ethiopia, ciri-cirinya bermata sipit, kepalanya botak, maaf, kemudian telinganya kecil, kakinya kecil, betisnya mereka tinggi-tinggi. Apa, batu-batu batanya Ka'bah itu dicopot satu persatu dan diambil emasnya di dalam. Kemudian nanti di sungai Furat ini Eufrat yang membelah banyak negara, terutama Irak dan Syria. Ada hubungannya dengan ISIS ini pasti ini. Jangan dikira Yahudi Nasrani tidak baca kitab Sahih hadis, apa baca. Kalian saja tidak baca hadis kalian sendiri, ya kan? Nah, makanya ilmuwan terus baca terus, kerjaannya bukan happy-happy lalu mukulin apa, bukan. Menghadap ke selatan ya. Nanti kalau sungai Dajlah itu sungai Tigris. Ada lagi sungai Furat, Eufrat. Itu ada membelah dua negara, Irak dan Syria. Makanya ada ISIS kan ya? Negara apa? Negara Islam mana ISIS itu? Ya. Irak dan Malik, Irak dan Syria ya. Nanti di situ keluar dari dalam sungai itu ada gunung emas, itu seperti anak gunung Krakatau muncul itu, dan semua negara akan menjarah itu, akan datang ke sana itu. Nanti yang serem-serem nanti itu, santai itu. Saya bacakan ayatnya. Rupa-rupanya ada di ayat di surat Ali Imran ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falyuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bihi. Ah, ini dia. Ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Ini surat Ali Imran ayat 91. Kiamat tapi hubungannya dengan emas. Saya sudah laca, emas itu disebutkan 8 kali di Quran. Kok tahu? Ya tahu, ilmuwan kok. 4 kali disebutkan tentang dunia, 4 kali tentang akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat mun beda pas buka itu, enggak usah saya suruh, langsung buka. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran itu tidak akan diterima tebusan. Ya, falayuk balamin hadhim milul ardi, meskipun tebusan seorang itu emas sebanyak bumi, meskipun tebusannya itu. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat. Ini kan kiamat nanti. Di hari kiamat sudah. Ayat yang lain, biar tidak terlalu sedih di situ. Ilmuwan itu ada sedih-sedihnya, ada gembira-gembiranya, ada cerita romantis macam tadi sore Nabi minum segelas berdua di tempat bibirnya Siti Aisyah itu. Jangan banyak-banyak itu saja, nanti berbahaya untuk Andi ini. Ada di surat At-Taubah ayat 34. Surat At-Taubah ini surat yang ke-9, ada di juz 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani liyakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi wallazina, ini dia. Dan orang-orang yaknizuna zahaba wal fiddata, yang menimbun emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Memang begini ya. Kita perlu tahu karakter dunia itu bisa hianat. Karakternya dunia itu loh ya. Sesuai hadis Nabi, ad-dunya mal malaunatun ma fiha illa, kecuali kita ini.
seperti kita, jangan sombong kita, tidak seperti kita. Zikrullah, majlis zikir, sholawat dan sebagainya, wa'aliman aung ta'aliman, dan majlis ilmu. Jadi memang tipologi dunia itu khainah. Dunia itu berkhianat. Kalau enggak percaya, HP itu baik enggak? Jabatan harta benda baik enggak itu? Posisi apa presiden baik enggak itu? Baik tapi itu bisa berkhianat itu. Bisa disalahgunakan. Itu berbahaya itu ya, disalahgunakan itu. Kemudian di samping khianat tipologi dunia itu, ia juga bisa menjadi ancaman bagi kita. Oke, ini tipologi. Tipologi dunia. Malam ini agak kurang baik di lisan saya, tapi pahami sendirilah. Nomor satu, ia potensial apa? Berkhianat. Sesuai dengan temuan ayatnya ya, tapi nanti kita hubungkan dengan dia. Berkhianat. Kemudian ia membuat kita tertipu. Dunia itu menipu. Bukan tidak boleh kaya atau apa ya, kita sudah bahas panjang lebar soal kita kaya itu ya. Kemudian mengancam. Meskipun saya sebenarnya tidak mau membahas ini, tapi ya tidak apa-apa lah. Ya, kita takut miskin. Kapan kita takut miskin? Kapan? Ya ketika kaya. Seperti ada orang namanya itu garangan. Bahasa Indonesianya rubah. Bahasa Arabnya sa'labah. Ya, sa'labah itu garangan artinya. Renggerengan. Garangan, renggerengan, rubah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya sa'labah. Ya, biasa kan di Indonesia ada gajah mada, gajah apa kan. Cicak copot buntu, macam-macam kan banyak kan ya. Nama-nama binatang yang dipakai jadi nama manusia. Sudah biasa kan, kebo ijo, kemudian kebo apa Malik? Coklat dan sebagainya lah ya mungkin ada. Ya? Oh iya. Memang begini. Ya sudah tipologi dunia begitu kok. Kapan kita takut sakit? Ya ketika kaya. Kapan takut miskin? Kapan takut turun dari jabatan? Ya ketika menjabat. Tadinya pikiran kita tidak begitu, tapi begitu sampai di sana, sa'labah itu sudah dikasih tahu oleh Nabi. Lebih baik hartamu sedikit tapi kamu bersyukur katanya. Enggak, saya nanti sedekah, saya nanti. Tapi dia berkhianat, ya kan? Itu kan tipologi dunia itu. Korun dan sebagainya lah yang kuncinya apanya itu gudangnya saja dibawa pakai unta sebanyak itu ya, sebanyak berapa unta lah, pokoknya banyak sekali itu. Nanti kiamat itu gambarannya bagaimana? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani wa bihi wa ummi wa sahibatihi wa bani kullu mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat nanti yafirul mar'u min akhi, orang ini lari dari saudaranya. Jadi enggak kenal saudara. Makanya betul kalau di ayat ini tadi nanti kita datang apa? Datang apa? Kok enggak konek kalian? Datang sendiri-sendiri. Ya kan? Yafirul mar'u min akhi, lari dari saudaranya. Berarti enggak kenal lagi. Sekarang sudah terjadi. Jadi enggak kenal saudara kan? Siapa saudaranya? Wong nama saja lupa kok. Kamu Prabowo atau Jokowi? Nah, lupa sama namanya. Atau datang ke rumah-rumah makan apa Muid yang sama Rusiana sama Mendes apa? Lalapan itu ya. Ayam apa kelinci? Begitu, apa? Lele ya kan? Menjadi flora dan fauna tiba-tiba. Tumben sudah lupa nama kita. Dulu memang 2014 itu saya istikharah itu. Istikharah-istikharahan lah dia. Kata saya yang menang ini inisialnya P. Ternyata Pokowi itu ya, bukan Prabowo. Tetap betul P tapi Pokowi kan. Padahal Allah sudah tidak memerintahkan ilahan wahidan itu loh yang di surat Maryam itu.
Mana itu? Ma'amiru illa liya'budullaha wahda la ilaha illallahu subhanahu wa ma yusyrikun. Itu sudah ada di surat At-Taubah ayat 31. Sesuai dengan satu tema dengan ayat yang kita baca ini. Baik. Nanti mereka datang sendiri-sendiri tanpa pembela, katanya di sini. Bila malin, tanpa pengikut, tanpa harta benda, juga tanpa kebanggaan. Bila fakhrin, tanpa kebanggaan apapun kita membawa ke sana. Artinya kita ke sana betul membawa diri kita seorang diri. Ya firul maru min akhi wa abi wa ummi, lari dari bapak ibunya. Kita enggak kenal bapak sudah itu. Enggak kenal ibu, enggak kenal. Wa sahibatihi wa bani. Followers enggak ada, tidak membantu followers itu. Jamaah streaming Anda tidak membantu. Tidak, apalagi cuma pacar, ya kan? Sesat itu sudah itu. Fi dholali mubin itu. Kemudian kullu mri'in yauma idzin sya'nun yughni, setiap kita masing-masing kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Apa kesibukan di hari kiamat itu? Apa kesibukannya? Malik, apa? Apa kesibukannya? Apa kesibukan? Mungkin kesibukan di hari kiamat itu. Ya tentu saja sibuk ya, pokoknya banyak kesibukan karena panas dan sebagainya. Sya'nun yughni, masing-masing itu gambarannya sudah terjadi sekarang. Kalau tanda-tandanya banyak, jadi cirinya banyak. Nah, juga yang tadi itu ya. Kalau tadi itu kita singgung, nanti ada perampokan ya, ada penjarahan, ada pencurian emas di bawah Ka'bah itu. Dan akan ada ekspansi, akan ada perang dunia nanti gara-gara mau memperebutkan emas yang ada di itu. Tulis, kalau kalian bodoh itu tulis. Tulis itu. Enggak usah kita suruh, tulis itu. Kok enggak cerdas kalian malam ini dia. Ciri kiamat nanti itu ada hadis ya. Satu dan pasti itu karena hadis Nabi, pasti itu. Nomor satu, akan ada penjarahan, pencurian emas besar-besaran di bawah Ka'bah. Yang melakukan orang mana? Orang mana? Kita orang, kita tidak, bukan soal orang. In oknum nanti akan ada orang Habasyah, orang Ethiopia. Sesuai hadis Nabi, bermata sipit, kemudian apalagi tadi, kepalanya apa? Ya, kemudian kakinya kecil nanti itu. Ya. Kemudian panjang kakinya. Mereka mencopot batu batanya Ka'bah itu satu persatu, dan nanti mereka mengambil semua emas yang ada di bawah. Jadi nanti tidak ada Ka'bah. Makanya kalau ada utlubul ilma walau bisin, nanti ulama itu tinggal satu di Cina. Itu kata Ibn Arabi itu. Utlubul ilma walau bisin, itu nanti ulama tinggal di Cina saja. Itu jangan meremehkan Cina. Nanti kita belajar Islam ke Cina itu. Dan kita enggak tahu apa 10 tahun lagi, apa 20 tahun lagi, apa 50 tahun lagi, apa berapa generasi lagi. Kita tidak tahu kiamat itu kapan. Kita enggak tahu. Tapi ciri-cirinya ia sudah terjadi kapan? Kapan? Terjadi kapan? Ya sekarang sudah terjadi. Lari dari saudaranya. Saya agak mengherankan, kok enggak cerdas kalian malam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya enggak apa-apa lah, kadang seperti itu ya ngaji itu. Lari dari saudaranya, bapak ibunya tidak kenal. Ya sekarang sudah terjadi itu. Anak kecil lulus SMP atau apa, tidak kenal sama profesor ini, Quraish Shihab ya, sama Habib Quraish Shihab itu. Marah-marah, menyalahkan, menuduh liberal, menuduh kafir, ya kan. Anak kecil itu. Yang waduh, gak usah ngomong ilmu lah, jauh sekali itu. Berarti kan gak kenal mana orang tua, mana anak, mana teman. Ini kan gambaran hari kiamat itu. Masing-masing kita sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kalau Anda percaya, Anda ketemu banyak orang dan semua pegang HP-nya kan. Seolah-olah HP itu yang katanya Jean Baudrillard itu hyper reality, Justru dianggap reality. Iya modern betul lah. Sayangnya bosmu. Jadi yang hyper reality dianggap reality. Itu bukan kenyataan. Itu cara kita lari dari kenyataan. Tapi kita menganggap itu kenyataan. Dan itu sudah sungguh-sungguh terjadi sekarang. Nah,
manusia itu kan nas, ya kan? Nas. Lupa artinya nas itu. Nas, nisyan. Lupa. Jadi orangnya lupa, emasnya hilang. Ribut-ribut Indonesia penggulingan Soekarno, apa sih? Apa sih yang bikin ribut? Apa sih? Coba-coba mikir enggak kalian, apa sih yang bikin ribut itu? Ya Freeport, Freeport itu apa isinya? Ya kan? Bahkan sampai ciri-ciri kiamat mas nanti itu. Makanya nanti menarik kalau duduk aji itu ya. Karena memang ngaji tafsir tematik nanti kita perbandingkan dari apakah ada hubungannya dengan ISIS, jelas. Karena Sungai Efrat di sana dan mereka membaca hadis kita itu. Dan sampai sekarang. Lalu kita enggak pernah membaca ya, itu sibuk bikin apa status yang enggak ilmiah, sibuk dengan kampret apa dan cebong. Dan habis umur kita untuk itu. Sementara ilmu masih banyak belum kita pelajari kan? Nah, jika demikian ya nanti sudah enggak ada lagi orang nyebut nama Allah itu 7 tahun tidak ada orang haji ya Ka'bah itu hilang. Ayo dibongkar itu dan diambil isinya, emasnya itu. Nah, Anda tahu emas ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena itu sumber daya alam yang cepat, yang wah ini ya memang sedih ya lihat. Non-renewable, tidak bisa diperbaharui. Kalau listrik bisa, bisa dengan tenaga matahari terus ya didaur terus itu. Non-renewable, sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang menjelaskan ini salah satunya adalah ya syarahnya Sahih Bukhari ini banyak. Yang paling terkenal apa? Adalah Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Yang ngarang siapa? Ya, itu sangat populer. Siapa? Waduh, ini parah sekali ya, tapi enggak apa-apalah. Ya, sudah ada lagi syarah itu yang urusan saya buka di sini. Yang kita fatihain terus kalau ngaji malam Selasa. Saya siapa? Al-Mulaqqan. Al-Mulaqqan ini At-Tawdih li Ibn al-Mulaqqan, kitabnya Tawdih. Sama itu syarahnya Sahih Bukhari juga. Apa la taziru waziratu wizra ukhra, kita tidak akan memikul beban orang lain dan orang lain juga tidak akan memikul beban kita. Demikianlah kira-kira nanti gambaran itu ya. Matahari terbit dari sekarang, matahari sudah terbit dari barat, peradaban dan peradaban api terutama ya, kalau peradaban cahaya kan dari timur itu. Makanya harus imbang. Kalau ada yang mari menjadi gila, harus ada yang mari menjadi waras, itu harus imbang itu. Kalau beli dua-duanya lebih murah. Maksud saya begini. Apa? Yahudi dan Nasrani ini kita pahami sebagai apa kemarin? Yahudi dan Nasrani kita pahami sebagai? Dan Zionisme ya. Kalau Yahudi kan Zionis kan. Penyembah gunung lah, kalau di Sulawesi dari gunung bawah Karaeng, di sini Semeru lah mungkin para penyembah gunung mencari gunung atau gundukan-gundukan apa yang dianggap gunung. Jadi di sisi selatan ini banyak gunung-gunung yang pendek-pendek gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa agama atau fitnah-fitnah dalam agama. Fitnah-fitnah besar dalam agama ini dimulai dari pasti itu dimulai dari pertikaian, dan pertikaian itu dimulai dari their will zur mach atau will to power, dimulai dari kehendak untuk berkuasa. Berarti lagi-lagi dimulai dari hasrat
ingin berkuasa yang ada dalam diri manusia. Hanya saja dipoles sedemikian rupa seolah-olah itu kepentingan agama. Wala yaghurrannakum billahil la yaghurrannakum billahil ghurur. Mereka tertipu atas nama agama, mereka tertipu dirinya sendiri akan tetapi mengatasnamakan agama. Dan itu tidak terlihat. Kalau tertipu dunia, kelihatan dunianya. Ini saya ketipu sama uang, uangnya kelihatan. Ketipu sama jabatan, jabatannya ada, masa berlakunya ada. Tapi kalau tertipu dirinya sendiri, nafsunya, itu tidak kelihatan itu. Ia bisa menyelinap dalam institusi-institusi bernama pesantren, agama, apa saja. Nah, itu yang yaghurrannakum billahi ghurur. Dan itu yang berbahaya. Oleh karenanya, setelah ada firman wama yang bagi lirrahmani ayat takhidza walada, dan tak pantas bagi ar-Rahman yang maha pengasih itu memiliki anak, sementara di awal tadi tuduhan mereka waqalu takhadza ar-Rahman walada, kemudian ayat di bawahnya adalah in kullu man fis samawati wal ardi, semua man ini penduduk berarti ya, langit dan bumi, illa atir rahmani abda, semuanya mendatangi sebagai hamba. Makanya Kanjeng Nabi di Quran disebut sebagai hamba. Asra bi abdihi gitu ya. Laqad ahsahum wa addahum adda, dihitung secara teliti, rigid detail, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mungkin kita perlu nanti ada studi lebih lanjut ya, apa nanti bulan puasa kita adakan studi khusus kajian hadis tentang kiamat misalnya. Saya agak menarik ya ketika juga ada ayat tentang zuyyina linnasi hubbus syahwat, ya kan? Surat apa itu? Minan nisa wal banin wal muqantarah. Kemudian wal khayli musawamah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal khayli minaz zahabi wal fiddah. Harta yang ditumpuk-tumpuk, terakumulasi berupa emas dan perak. Kemudian wal khayli musawamah, dan kuda tunggangan. Dulu betul kuda, kalau sekarang kuda jingkrak berwarna merah, biasanya mereknya Ferrari. Kan kuda simbolnya itu. Atau Boeing, kecepatannya berapa ribu tenaga kuda, ya kan? Kan ada di sini tenaga bebek, nafsu kuda. Nafsunya aja, tenaganya bebek. Kadang cacing, ya. Itu juga emas, soal. Oleh karena itu, Nabi itu tidak pakai emas. Nabi kurang berkenan ketika putri beliau memakai, ya namanya orang kerja, suaminya bekerja atau apa kan. Punya emas kan punya perhiasan, boleh kan? Perempuan pakai emas boleh enggak? Pacarnya Andi bahagia. Dia punya pacar, punya emas berat 65 kilo, namanya emas Andi. Dan emas Mu'id, ya, emas siapa lagi? Emas Adnan, ya. Omar Gono bukan emas dia, ya. Tembaga yang sudah diromsokan besi tua yang orang-orang terkenal itu. Mana? Ya orang-orang sana lah dia. Ya di Madura juga ada lah. Di mana-mana lah ada itu. Ya. Tembaga sama apa? Apa tembaga itu apa? Apa bahasanya itu? Iya memang logam semua, besi juga logam. Siapa yang ngomong logam tadi? Iya, ini enggak sekolah yang begitu-begitu. Ya itulah pokoknya itu. Nah, jika demikian, ini tidak hanya keindahan ini ya, tidak hanya keindahan diksi, mulai dari didda, azza, adda, wafda, wirda, ahda, kemudian walada,
idda hadda walada lalu abda adda farda. Tidak hanya keindahan diksi, tetapi kita perlu garis bawahi bahwa sedemikian tersinggung Tuhan dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena kita mensekutukan Tuhan. Ya, mereka Tuhan punya anak dan wazir apa Uzair di siapa? Orang itu ya, orang-orang Yahudi. Uzair bin Allah. Nah, itu dalam teologi, dalam kehidupan sosial ya berbeda agama tetap saudara kita. Kalau mereka bukan saudara kita seagama, saudara kita sebangsa setanah air. Kalau bukan sebangsa setanah air, saudara kita ya sesama umat manusia, Bani Adam. Ya. Dan itu dimuliakan semua oleh Tuhan itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa ranah di mana toleransi ya, dan ini ranahnya toleransi, ini ranahnya multikulturalisme dan lain-lain. Sehingga kita tidak terjebak pada klaim-klaim yang misalnya ada pernyataan begini. Kita menyerang agama lain, ada pernyataan tokoh agama begini. Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Ya kan? Dokternya siapa itu? Lahirnya di rumah sakit mana? Itu pertanyaan bodoh itu. Pertanyaan bodoh itu. Meskipun yang menyatakan ulama atau oknum habib. Itu pertanyaan bodoh itu. Apa sebab? Ya orang Kristen punya teologi sendiri. Ya kan? Punya teologi sendiri, punya konsep sendiri itu. Punya lagi pula nalarnya kurang lebih sama dengan Islam itu. Apa logikanya? Quran itu firman, ya. Untuk membuktikan Quran ini firman, dia harus wahyu, harus disampaikan oleh orang yang tidak bisa baca tulis. Ya kan? Namanya ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yesus ini anak Tuhan, ia harus lahir dari perempuan suci. Namanya logikanya sederhana itu sebenarnya. Kalau kita paham itu, kita tidak akan meremehkan. Dan memang ada baik ayat maupun hadis banyak sekali. Jangan kamu menghina, mencaci maki agama orang lain, Tuhan agama lain, sebab kalian mencaci maki Tuhan kalian sendiri, agama kalian sendiri, dan seterusnya. Ya kan? Nah, sebenarnya konsepnya sama, lebih kurang. Nah, maka apalagi kalau ngomong tradisi, waduh. Ya namanya Islam agama yang datang kemudian setelah Nasrani dan Yahudi, pasti tradisinya banyak terinspirasi dari sana. Belum lagi kalau ngomong Indonesia, banyak banget yang warisan jahiliyah di sini itu. Warisan leluhur lah, warisan leluhur. Jangan jahiliyah. Dan kita tidak mempersoalkan itu. Jadi sekali lagi sebelum ada diskusi nanti, kita komparasikan dari beberapa bacaan dari beberapa tafsir itu, kita komparasikan. Maka kita harus tahu ya mana ranahnya. Dalam akidah Anda harus tegas. Anda ahlu sunnah itu jangan malu aku itu. Saya ahlu sunnah. Kenapa? Anda usah malu. Saya ahlu sunnah tapi saya ini loh ahlu sunnah yang Hindu itu. Jangan begitu. Saya sebenarnya ahlu sunnah tapi ahlu sunnah yang Konghucu itu salah itu. Ya ahlu sunnah saja. An-Nahdiyah ya kan. Nah, bahwa mereka berbeda agama itu saudara kita. Kita berikan kesempatan mereka beribadah, tidak usah mencaci maki dan sebagainya. Nah, di Madrid ini ada patung, jangan bilang siapa-siapa. Ada patung begini. Orang Islam bersujud ya. Ada patung di situ. Di atasnya orang Islam ada orang Nasrani berdoa, berlutut dengan lututnya dan berdoa seperti ini. Di atasnya lagi Yahudi membaca Talmud, tafsir dari Taurat dan Zabur itu. Tapi baik orang yang berdoa seperti ini maupun sedang membaca kitab Nasrani dan Yahudi sama-sama menangis. Karena begitu yang sujud itu bangun, roboh semua dan nanti di atas itu. Nah, kita sedang bersujud itu sekarang itu. Mungkin maknanya seperti itu, tapi saya enggak tahu ya, wallahu a'lam.
Hanya, tapi ilmuwan tidak ngarang-ngarang, punya alasan. Maksudnya ilmuwan ngarang. Kalau ngarang itu ya pengarang. Dan biasanya tukang pacaran itu kan ngarang itu. Aku please deh, aku sebenarnya aku tuh kamu banget dan macam-macam seperti itu ya. Yang polling-polling kemarin itu aku polling love deh dan sebagainya lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan.